Saya sangat gembira kerana waktu saya melancarkan Peranti Siswa, saya ditunjukkan satu tayangan filem pendek yang berjudul Unsung Hero. Generasi muda telah mencungkil sejarah bagaimana seorang seniman yang juga seorang karyawan dan juga pelakon dan juga pelawak, ya, yang saya sendiri pun baru, banyak fakta-fakta yang baru saya tahu daripada filem pendek itu, tentang misalnya bagaimana nama, macam mana Mak dapat nama Mak Sentul. Saya baru tahu bahawasanya P. Ramlee diundang ataupun dibawa berlakon, apa Mak yang bawa dia berlakon. Jadi this is a living legend. Dan betul lah dia orang kata unsung hero, ya. Kadang orang lain dapat gelaran Tan Sri, Datuk dan sebagainya, tapi sebenarnya ini adalah salah satu daripada hero pembikinan filem Melayu. Jadi saya minta Finas mengambil langkah-langkah yang tertentu untuk menempatkan Abang Mat pada kedudukan yang sewajarnya. Mak Sentul sangat teruja dengan maklumat awal yang diterima bahawa menteri akan datang menziarahi beliau. Sepanjang malam tak tidur kerana terlampau teruja. Dan hari ini saya nampak, sebab ini kali kedua saya datang, Mak Sentul nampak lebih ceria dan dengan lagak-lagak yang menceriakan, ya, yang kita nampak macam muka itu berseri-seri, kan, ya, dan agak menghiburkan kali ini. Dan Tan Sri ada menyebut juga bahawa Finas patut menyambut hasrat Tan Sri untuk mengiktiraf tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh veteran ni dalam pelbagai konteks yang kita rasa kita boleh buat. Oh, sangat gembira. Mudah-mudahan kalau dapat hari-hari dia datang, kita duduk berbual apa-apa yang dia nak tahu, apa-apa yang saya nak tahu, saya tanya dia, dia tanya saya. Harapan saya, mudah-mudahan dia orang muda pegang jawatan ini, harap berjaya terus.